Kalau begitu, Chef Harada akan ditantang oleh keponakan saya masak sushi selama 3 menit. Siapa yang paling cepat? Silakan. Ya, Chef, sudah berani? Oke. Okay. Peranda? Aku ada stopwatch-nya nih. Peranda sebagai jurinya. Jurinya. Oke. Okay. Wasit. Ini buat apa? Potong. Silakan. Potong. Potong. Nih yang paling. Potong mana? Tunggu, bikin dulu ya. Apain di sini? Saya bagian nyicipin. Pesel. Oke. Okay. Kalau waktunya sudah habis, berarti pembuatan susinya harus berhenti. Oke? Okay? Selesai nggak selesai kumpulkan. Sudah siap? Ya. Sudah siap. Haruka sudah siap? Okay. Kang Atang siap? Wes. Oke, okay, wes ya. Siap. Kang Atang. Oke. Okay. Silakan, Franda. Oke. Okay. Kita mulai. Dari sekarang. Berjalan. Siap. Ayo, Chef. Mulai. Mulai, Chef. Chef, ya. 3 menit doang loh, Chef. Iya. Mulai, Chef. Chef, lagi apain? Chef, aduh si Asep. Sushi. Bikin sushi. Iya. Oh. Sushi. Oh, sushi. Selami. Sayang sushi. Yeah. 30 detik. Iya. Tunggu. Ah, jangan melon nih. Sendok. Kurit. Ya Allah, kakek. Pakai ketupat. Baru ini ada orang Jepang berantem ya. Alpukat. Sudah selesai. Belum. Selesai nih. Salah bukan kamu itu. Ini orang Jepang pada bandel semuanya. Nah. 2 menit. Hampir 30, Chef. Ya. Hitung mundur. 2 menit 4, 5. Set. Ayo tuh, 10, 9, 8. Sudah selesai, berarti yang menang adalah Chef Harada. Kita lihat ini hasilnya Haruka, ternyata jadinya adalah terong.